Halo, tes tes 1, 2, 3, cara mendapatkan auto salvager yaitu dari new item. Oke, okay. You able to get it by going to market. It just easier step to get new item in the mid slot. Oke, okay. Going to mid slot and then scroll down, scroll ke bawah, cari item baru yang namanya ini salvager. Okay, and choose what do you want, or the auto salvager, the expensive, more expensive, and then the middle expensive kalian the auto salvager, and then the okay the best version, the medium salvager, the low salvager. Cost okay, dari paling expensive to low cheap price. Okay, langsung saja tekan harganya berapa. This is the price one. Okay, the price was okay, different. Ini kenapa harganya kok mahal dan harganya murah? Ini item yang sebelah kanan ini semakin bagus nih, kita lihat. Ini jaraknya cuma 7 kilo. Mampu jarak 7 kilo, optimal range. Ini mesin, this is the new automatic vehicle machine to call auto collecting the wreck of ship. Jadi auto collect the reward ya, yeah. Auto collect the reward after being destroyed the enemies NPC. Jadi ini bisa apa ya, otomatis ngambil rewardnya tot gitu. Dengan jangka aktivasi waktu 10 menit dengan jaraknya 7 kilo sampai beberapa kilo ini, dan juga bisa diaktifkan di skill ini, diaktifkan di sini bisa menaikkan beberapa fitur-fiturnya, menaikkan jarak optimal dan kapasitor yang dibutuhkannya biar enggak bor boros dan efisien, dan jaraknya juga efisien, ini bisa ditingkatkan. Tetapi ini biayanya enggak murah, biayanya mahal cuy. Oke. Siap-siap aja menguras kantong biayanya. Oke. Okay. Gak bercanda-bercanda gua. Gak semahal-mahal itu ya, mahal lumayan lah. Gak sampai ngurus-ngurus kantong banget kok. Bercanda-bercanda gua, sorry ya. Oke. Okay. Langsung aja kita lihat. Ini item. You must to buy this item man. This is very good man. Okay, you must to buy it and click buy, tweet buy itu. Kalau lo tertarik dengan item ini, lo beli. Or if you have enough the splendid token, jika kalian apa sudah punya splendid token, langsung saja menuju ke event ke store. Store, habis itu kita lihat. Nah, ini kayaknya itemnya. Bagi kita lihat sih. Iya cuy, sama ya. Coba kita lihat lagi. Sama itu. Jadi caranya bisa beli di situ atau beli di situ. Kalau pengen cepat ya beli di sini. Ya, harganya beda segini. Oke, langsung saja kita beli. Nanti beli di sana juga bisa. Kebetulan di sini gua punya, ya udah. Ini ada yang penting enggak di sini? Kalau enggak ada yang penting, ya udah gua beliin aja lah ini. Bisa maksimal beli 2. Oke.
Oh iya, beli 2 visa. Wah, cuma punya saldo 30 berapa ribu, ya udah beli satu aja. Oke, kita beli. 5 4 3 2 1 5 puing. Mari kita coba ke kapalnya. Mari kita coba. Kita ganti ke Salvager. Kita ganti ke Salvager. Oke. Oke. Midshotnya sudah. Tulis Salvager. Gua belum tahu pakainya kayak gimana. Mari kita coba. Undocking. Langsung saja menuju nyoba. Mana ya? Oh iya, ini gua harus apa ya? Bentar, ini kapasitas gua. Apa gua? Ini gua harus pindahin dulu. Bentar, gua harus ngedrop dulu. Parkir dulu ya. Gua harus parkir dulu. Docking request accepted. Kayaknya ini gua harus pakai, gua ganti dulu itemnya ini. Gua harus pakai self poster sama MWD. Bentar. Terus ini juga harus gua ganti. Harus gua cumplung dulu ini. Ini apa nih, heavy water ya? Oke, gua pindahin dulu. Terus gua pilih ke sini. Ini ke sini. Pakai shell dulu. Habis itu pakai warp drive. Juga bisa pakai afterburner, juga bisa. Oke, sudah siap. Mari dicoba, di testing di lapangan. Undocking. Seperti apakah fiturnya? Oh iya, ini fiturnya menggunakan gadget atau menggunakan apa? Terkuaya dulu. Satuannya. Bukan fuel kan? Gadget. Oke, menggunakan satuan bakar kecil. Mari kita coba menuju ke mana ya? Autopilot engaged. Mari coba pindah yang ke terdekat dulu. Apakah ada di sana? Oke.
Yuk jalan, orbit. Warp drive active. Oke, sudah meluncur. Oke, sudah meluncur ke angkasa, terbang. Menuju ke lokasi. Mari kita coba. Maklum jalannya lemot pakai kapal yang besar, kapal udara besar. Oke, sudah masuk pintu gap, pintu gerbang. Masuk ke tempat lain. Oke, report. Bisa pindah ke anomali atau komisi. Mari kita coba. Apakah berlaku di anomali? Destination reached. Gua akan pilih yang anomali yang large. Terus mari kita coba orbit di berapa ya? 20. Ya, mari kita coba di orbit ke 20. Seperti apakah? Warp drive active. Oke. Kira-kira bakal aman enggak kira-kira? Kita lihat gua punya item apa di bagasinya. Oke, di bagasinya kosong. Dari volume 1330 dari 0. Oke, mapper. Oke. Kayaknya gua harus mendekat. Ntar gua lihat. Kayaknya gua harus mendekat ke sini. Efektif enggak kira-kira? Jaraknya 7,5. Sangka. Coba kita lihat. Kira-kira nyampe enggak? Ntar gua lihat dulu. Wih, nyampe. Satu ya. Oh, ini nyampe lagi enggak? Oke. Nyampe cuy. Wow. Oke, lumayan nih berguna. Cuma ini perlu di upgrade ini jaraknya terlalu. Oke, kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, see ya, bye-bye.